Tatmo Chausu 13. Tiba-tiba Tatmo Chausu telah merubah cara bertempurnya dengan jurus Hang Ukat yukat atau angin menerpa yang Liu masuk ke lautan. Tahu tangan Tatmo Chausu telah bergerak-gerak cepat sekali. Yang luar biasa bukanlah gerakan kedua tangannya yang cepat, tetapi angin serangan tangan Tatmo Chausu yang berkesiuran, sehingga di tempat tersebut bagaikan diterpa oleh terjangan badai dan angin topan. Keuki Takashi juga nampaknya terkejut dengan perubahan cara bersilat yang dilakukan oleh Tatmo Chausu, karena begitu kedua tangan Tatmo Chausu bergerak-gerak dengan lincah dan cepat, segera pula menyambar angin serangan yang tidak hentinya menerjang dirinya. Bahkan yang membuatnya jadi kaget sekali, setiap terjangan angin serangan yang dilancarkan Tatmo Chausu membuat tubuhnya jadi terhuyung berulang kali. Tetapi Takashi juga memiliki kekuatan dan kepandaian yang dapat diandalkan olehnya, sehingga dia tidak menjadi gugup menghadapi keadaan seperti ini. Bahkan cepat sekali dia mengerahkan kekuatan di kedua telapak tangannya dan menerjang dengan kekerasan. Tatmo Chausu menyadari bahayanya telapak tangan ke Uki Takashi yang mengandung tenaga guakang, dia tidak mau saling mementurkan tangannya dengan pihak lawan tersebut. Memang bisa saja dia menghadapi tenaga serangan lawannya dengan mempergunakan tenaga lewakannya atas latihan yoga yang dimilikinya, namun Tatmo Su tidak mau menempuh resiko seperti itu. Dengan menggerakkan ginkangnya, tubuh Tatmo Su berkelebat-kelebat mengelakkan serangan-serangan ke Uki Takashi, sambil balas menyerang dengan tidak kalah hebatnya. Menghadapi cara bertempur yang dilakukan Tatmo Su, Keuki Takashi rupanya kaget bercampur penasaran, dengan mendongkol beberapa kali dia harus mengelakkan diri juga, karena pernah sekali terjadi waktu Keuki Takashi tidak memperdulikan serangan Tatmo Chausu dan terus menggempur dada pendeta itu, tangan Tatmo Chausu singgah di dadanya, sehingga tubuh Keuki Takashi jadi tergoncang hebat dan mundur dengan wajah yang pucat. Sedangkan yang mengejutkan dia justru waktu tadi tepian telapak tangannya berhasil menggempur punggung pendeta India tersebut, dia merasakan tenaga serangannya seperti lenyap karena Tatmo Chausu mempergunakan ilmu, tenaga lunak, untuk menerima gempuran yang dilakukan oleh Keuki Takashi yang membuat punggungnya itu selunak kapas, dengan demikian lenyaplah daya tenaga serangan Keuki Takashi. Jago Jepang yang bertubuh gemuk pendek itu telah berdiam diri sejenak menatap tajam pada Tatmo chawusu. Hasil serangannya yang tidak memberikan hasil apa-apa padanya membuat dia heran tercenung, dia tidak mengerti mengapa punggung pendeta itu bisa selunak kapas. Biasanya, jangan kata tubuh manusia, sedangkan batu atau besi dapat dihancurkan oleh gempuran pinggir telapak tangannya, karena telah 25 tahun lamanya Keuki Takashi melatih ilmunya tersebut. Bahkan selama lima tahun belakangan ini Keuki Takashi telah melatih diri di bawah tumpahan air terjun yang mengandung kekuatan mendorong mencapai ribuan kati, sehingga kepandaiannya jadi meningkat lebih hebat lagi dibandingkan dengan masa lalunya. Selain kuda-kuda kedua kakinya menjadi kuat sekali, seperti juga gunung yang tegar dan kokoh, yang tidak akan goyah oleh gempuran bagaimana kuat pun juga. Namun kenyataan yang dihadapi kini membuat dia heran. Pertama-tama, dia menyerang Tatmo Chausu tanpa mendatangkan hasil, punggung pendeta itu tidak berhasil dihancurkannya. Dan begitu juga waktu telapak tangan Tatmo Chausu mengenai dadanya, walaupun nampaknya sentuhan yang dilakukan Tatmo Chausu mengenai dadanya itu perlahan sekali, namun berhasil membuat tergempur kuda-kuda kedua kaki ke Uki Takashi, sehingga dia pun terhuyung mundur, bahkan merasakan sakit yang bukan main pada dadanya. Tatmo Chausu telah merangkapkan kedua tangannya, dia berkata dengan suara yang sabar, Sian Chai. Sian Chai. Siechu telah melihat, tidak selamanya kepandaian Siechu bisa diandalkan untuk merubuhkan dan menganiaya sesama manusia, bukan? Maka dari itu, alangkah bijaksananya seseorang melakukan amal kebaikan untuk memupuk jiwa yang luhur. Coba siacu bayangkan kepandaian tanpa pemikiran yang baik mendatangkan bencana bagi sesama manusia diri sendiri. Tetapi jika pemikiran tanpa kepandaian bisa menyebabkan malapetaka, siacu pikirkan. Jika siecu tetap dengan perbuatan yang selalu menuruti hawa angkara murka, dengan mengandalkan kepandaian yang sekarang kebetulan dimiliki siecu, bukankah hal itu akan mendatangkan bencana yang tidak kecil, terutama untuk sesama manusia? Dan juga, untuk siecu sendiri, jika kelak suatu saat siecu bertemu dengan lawan yang kebetulan sekali memiliki kepandaian yang jauh lebih tinggi dari kepandaian siecu. Serta lawan Siacu itu memiliki sifat yang kejam dan bertangan telengas. Juga, bukankah akan mendatangkan malapetaka yang hebat untuk diri Siacu? Terlebih lagi, memang di dunia ini tiada yang kekal, dan karma itu akan selalu ada. Maka, tidak bisa selamanya Siacu berada di atas. Suatu saat, kegetiran itu akan diterima oleh Siacu jika meneruskan perbuatan yang tidak baik ini. Keuki tak kasih waktu mendengar perkataan Tatmo Chausu bukannya merenungkan perkataan itu, bahkan sebaliknya jadi gusar sekali. Dia berjingkrak sambil mengeluarkan suara teriakan yang mirip dengan suara tertawa atau tangis itu, mengerikan dan nada suaranya itu mengandung kesesatan. Tangan kirinya diturunkan ke dekat perutnya, sedangkan tangan kanannya perlahan diangkatnya, dengan mengerahkan seluruh kekuatan inti yang dimilikinya, dia mengangkatnya sampai telapak tangan kanan itu berada di atas kepalanya. Dengan mengeluarkan suara erangan yang mengerikan dan muka memancarkan sinar yang mengandung hawa pembunuhan, tampak Keuki Takashi telah melompat melakukan pukulan dengan kedua tangannya. Tatmo Chausu juga jadi terkejut waktu melihat kerelawannya melancarkan serangan seperti itu, dia menggidik melihat sinar mata keuki Takashi yang memancar menyeramkan, tetapi sebagai seorang yang patuh beribadah, Takmo Chausu segera menyebut kebesaran nama Seng Buddha, sambil mengerahkan semangat murninya di kedua tangannya. Pukulan yang kali ini dilakukan oleh keuki Takashi tidak mungkin bisa dilakannya, karena terlalu cepat dan kuat sekali. Tubuh Keuki Takashi juga melambung di tengah udara waktu tangannya melancarkan pukulan. Maka Tatmo Chawusu. telah berdiri dengan tiat lohan, arhat besi, kedua kakinya seperti menancap di bumi, dan dia telah mempergunakan salah satu jurus dari capeh lohon kun, ilmu silat telapak tangan kosong yang memiliki ketangguhan sangat diandalkannya. Buk gempuran yang dilakukan oleh Keuki Takashi telah berhasil mengenai telapak tangan Tatmo Chousu, tubuh mereka berdua tergetar keras sekali. Keuki Takashi telah meluncur turun dengan tubuh yang dirasakan sakit-sakit akibat dorongan tenaga Tatmo Chousu, maka dia kembali diliputi perasaan heran dan kaget, karena pukulannya yang begitu hebat, tidak bisa merubuhkan Tatmo Su, membuat Keuki Takashi sejenak lamanya jadi berdiam diri tertegun menatap si pendeta. Tatmo Su berdiri tegak di tempatnya, bagaikan kedua kakinya berakar di tanah, sedikit pun tidak tergoyahkan oleh tenaga serangan yang dilakukan oleh Keuki Takashi. Tetapi di luar taunya Keuki Takashi, hati Tatmo Su tercekat. Waktu tadi dia menangkis serangan yang dilakukan oleh Keuki Takashi, justru dia merasakan betapa tenaga tangkisannya itu tidak memberikan hasil apa-apa, bahkan tenaga gempuran Keuki Takashi bagaikan membuat seluruh darah di tubuhnya telah bergolak. Untuk itu, Takmo Chausu cepat-cepat mengempos tenaga luwakangnya. Untung saja dia memang memiliki lewak yang telah mencapai puncaknya, ditambah dengan hasil latihan tenaga yoganya, maka dia berhasil memunahkan tenaga pukulan telapak tangan ke Uki Takashi. Namun sejenak lamanya dadanya masih dirasakan sakit sekali, hal itu membuktikan bahwa tenaga pukulan ke Uki Takashi walaupun tidak bisa merubuhkannya tetapi telah membuat dia tergempur di dalam. Di luar Tatmo Chaosu tenang saja, tetapi di hatinya dia agak gelisah, karena pendeta dari India ini menyadari, kalau saja Kuki Takashi melancarkan serangan beruntun seperti tadi. Sebanyak tiga kali lagi, kemungkinan untuk bertahan terus tidak bisa dilakukan oleh Tatmo Chausu, dia tentu akan terluka di dalam. Cepat-cepat Tatmo Chausu menyalurkan kekuatan tenaga lekangnya di beberapa jalan darah terpenting di kepala, leher, dada dan perutnya, dia menyalurkan dengan cepat, dan perasaan sakit di dadanya berangsur lenyap. Untung juga di saat itu keuki Takashi juga tidak melancarkan serangan lagi, sebab jago Jepang itu juga tengah tertegun. Itulah suatu keuntungan bagi Tatmo Chowsu, dia bisa memanfaatkan keadaan seperti itu untuk melancarkan peredaran jalan darahnya yang tadi hampir macet akibat pukulan telapak tangan keuki Takashi. Dalam keadaan demikian, Keuki Takashi sendiri berpikir dua kali untuk melancarkan serangan lagi, sebab dia pun tadi merasakan dada dan perutnya sakit sekali. Dadanya sesak mengganggu napasnya di samping perasaan sakit perutnya di mana isi perutnya itu seperti terbalik. Waktu itu pun Keuki Takashi baru mengakui bahwa pendeta India itu memiliki kepandaian yang tinggi sekali, mungkin lebih tinggi seurat dari kepandaiannya tetapi Keuki Takashi tentu saja tidak mau memperlihatkan kelemahan dirinya, dia telah tersenyum mengejek sambil katanya, sebetulnya jika aku hendak mengambil jiwamu, sama mudahnya seperti aku menghantam batu tadi yang hancur luluh. Tetapi melihat engkau memiliki kepandaian yang lumayan dan tentunya kau peroleh dengan susah payah dan latihan yang berat memakan waktu tidak singkat, Aku merasa sayang bila orang seperti engkau harus binasa di bawah tanganku. Nah pergilah, kali ini aku mau memaafkan orang yang datang menggangguku. Dan engkau merupakan orang yang pertama kalinya, yang datang kemari dan berlalu tanpa cacat. Semula sebelum bertempur memang Tatmo Chausu bermaksud meninggalkan tempat itu tanpa menimbulkan bentrokan dengan jago bertubuh pendek gemuk itu. Tetapi sekarang, setelah bertempur dan melihat kepandaian jago Jepang itu tinggi sekali, dan memiliki sifat-sifat yang agak sesat, tentu saja membuat Tatmo Chow Su jadi berpikir juga. Jika membiarkan jago Jepang itu tetap dengan keadaan dan kelakuannya yang sesat, pasti akan banyak sekali berjatuhan korban-korban lainnya di kemudian hari. Sekarang saja dia telah memiliki kepandaian yang begitu tinggi, Mungkin satu dua tahun lagi setelah jago Jepang ini menyelesaikan latihannya akan mendatangkan bencana yang hebat. Sebab di saat itu, tentu jago Jepang ini telah memiliki kepandaian yang jauh lebih sempurna lagi. Tatmo Causut telah merangkapkan kedua tangannya. Dia menyebut perkataan Sian Cai dua kali, lalu dia berkata dengan suara yang sabar sekali, Chu memiliki kepandaian yang mendatangkan rasa kagum di hatiku." Xiao Cheng mengakui bahwa kepandaian Xie cujarang yang bisa menandinginya. Alangkah menggembirakan jika kita mengikat tali persahabatan, di mana kita bisa bertukar pandangan mengenai ilmu silat. Tanda petik. Keuki Takashi menatap Tatmo Chaosu dengan sepasang alis yang memain, sejenak lamanya dia tidak menyahuti, hanya memandang dengan sorot metu yang tajam, sampai akhirnya dia mengibaskan tangannya, katanya dengan kasar, engkau memiliki jalanmu sendiri, sedangkan aku pun memiliki jalan sendiri maka kita asal tidak saling mengganggu itu pun telah lebih dari cukup. Dengan berkata begitu, Keuki Takashi ingin mengatakan bahwa dia juga kagum atas kepandaian yang dimiliki Tatmo Chowsu, hanya dia tidak mau menyebutkan dan mengakuinya secara terus terang. Dia hanya menegaskan, jika Tatmo Chausu kelak tidak mengganggunya, dia pun tidak ingin mencari urusan kepada pendeta India itu. Tetapi Tatmo Chausu tidak puas oleh jawaban yang diberikan oleh Keuki Takashi. Dia telah berkata dengan suara yang sabar, walaupun kita memiliki jalan yang berbeda, tetapi jika memang kita ingin mengikat tali persahabatan yang intim dan memiliki rasa pengertian, tentu banyak orang yang bisa kita selamatkan. Apa maksudmu bentak ke Uki Takashi dengan suara yang tawar? Omitohut, atas nama Seng Buddha yang agung, maka Xiao Cheng ingin meminta agar Xie Chu tidak lagi menurut hawa nafsu untuk mencelakai sesama manusia menyahuti Tatmo Chausu dengan suara yang sabar, walaupun lawannya itu bersikap kasar sekali. Muka Keuki Takashi jadi berubah waktu mendengar perkataan Tatmo Chausu, dengan muka yang merah padam, dia telah berkata dingin, "Jika engkau masih banyak bicara lagi, kerowalanmu itu akan merubah pendirianku, dan jika terjadi begitu, tidak bisa engkau mempersalahkan diriku jika aku menyerang lagi dirimu. Terlebih baik, cepatlah kau angkat kaki dari tempat ini, suara keukir takas kaku dan tidak mengandung persahabatan." Namun, tatmo causu tenang sekali, dia telah tersenyum tawar sambil katanya. Jika memang Xie si Chu masih tidak bersedia untuk mengambil empat kebenaran mulia, dan juga delapan jalan utama, niscaya Xie si Chu akan mengalami banyak kesengsaraan di kemudian hari, karena hukum karma tidak akan bisa dilakukan lagi untuk orang-orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Muka keuki Takashi jadi berubah merah pada mendengar perkataan Tatmo Chawusu. Aku jahat atau baik, itu bukan urusan untukmu. Bukan tanyanya mengejek. Benar, tetapi sebagai sesama manusia, Xiao Cheng merasa kasihan jika melihat Xie Chu mengambil jalan yang sesat. Terlebih lagi jika dengan kepandaian yang Xie Chu miliki itu kelak mengancam keselamatan banyak manusia di bumi ini, maka itu pun merupakan suatu kewajiban Xiao Cheng untuk menyadari Xie Chu dari jalan yang sesat itu. Keuki Takashi jadi gusar sekali. Dia mengeluarkan suara teriakan yang mirip suara tertawa dan tangis. Itu, dia telah berjingkrak dengan penuh kemarahan dan kemudian berseru besar, "Sekarang ini, coba katakan, apakah engkau memang demikian usil ingin mencampuri apa yang hendak kulakukan? Sudah kukatakan, walaupun engkau memiliki kepandaian yang lumayan tingginya, aku tidak gentar. Jika engkau masih tidak mau cepat angkat kaki." tentu aku akan membinasakanmu atau setidak-tidaknya aku akan membuat kau bercacat. Mendengar perkataan Keuki Takashi, Tatmo Su telah berkata tawar, Sian Chai. Sian Chai. Memang Sia masih belum mau melihat jalan yang terang, dan memilih jalan yang gelap pekat. Xiao Cheng memang tidak bisa memaksa. Keuki Takashi gusar dan penasaran, tetapi karena dia mengetahui Tatmo Chausu memiliki kepandaian yang tinggi sekali, dia tidak mau cari urusan dengan pendeta itu. Maka sedapat mungkin Keuki Takashi berusaha membendung kemarahan hatinya itu. Baru saja jago Jepang tersebut hendak berkata lagi, tiba-tiba terdengar suara tertawa mengikik, suara itu merdu sekali terdengarnya, tetapi mengandung nada yang cukup mengerikan di suara tertawanya tersebut. Didengar dari nada suara tertawa itu yang cukup merdu, tentunya seorang wanita yang cukup cantik. Memang Tatmo, su dan Keuki Takashi tidak perlu tunggu lama lagi, segera terlihat sesosok tubuh langsing telah meluncur cepat sekali dari atas tebing. Gerakannya luar biasa cepatnya, membuktikan ilmu meringankan tubuhnya tinggi sekali. Tubuhnya itu meluncur bagaikan kakinya tidak menyentuh tanah saja. Bukan lagi rasa heran tak mocau sulenyap, seorang wanita cantik sekali berpakaian warna merah dan penuh perhiasan, telah berdiri di hadapannya dengan memperdengarkan suara tertawanya yang merdu, namun genit. Usia wanita ini mungkin 30 tahun, tetapi disebabkan dia berpakaian robek seperti itu, dengan rambut yang disanggul menjadi dua dan dipenuhi perhiasan, membuat dia jauh lebih muda dari usianya yang sebenarnya. Muka Kuki Takashi telah berubah ketika melihat wanita itu. Dia pun telah berkata dengan suara yang dingin, Ang Iesianli, Dewi Baju Merah, Cie Cielian, apakah engkau belum puas mengganggu aku, sehingga kini engkau kembali lagi? Wanita cantik itu tertawa lagi, tetapi kali ini suara tertawanya sangat perlahan, disusul dengan katanya yang genit sekali. Kakakku yang tercinta, mengapa engkau selalu tidak gembira melihat kedatanganku? Apakah aku menyebalkan sekali dalam pandanganmu? Apakah aku kurang cantik? Tatmo Chow Su mengerutkan alisnya dan di dalam hatinya menyebut kebesaran Seng Buddha, karena wanita tersebut sangat genit sekali, sikapnya memperlihatkan kebinalannya, walaupun memang parasnya cantik sekali dan potongan tubuhnya sangat baik kita kasih kembali tertawa dingin. Aku seorang lelaki, dan sama seperti lelaki yang lainnya, aku pun senang sekali dengan wanita-wanita cantik seperti engkau. Tetapi sekarang, aku tengah melatih diri untuk menyempurnakan ilmuku, maka engkau harus mengerti, tidak dapat aku melayanimu, janganlah engkau mengganggu aku terus-menerus. Tanda petik. Mengganggu? Tidak. Aku tidak mengganggumu menyahuti Ang Ia Sian Lia dengan suara disertai suara tertawanya yang genit. Aku hanya ingin selalu berdekatan dengan engkau. Terus terangku katakan kepadamu, kakakku yang gagah, aku memang paling menyukai lelaki gagah seperti engkau. Banyak lelaki-lelaki yang memiliki muka dan tubuh yang baik, jauh lebih baik dari engkau, tetapi mereka tidak memiliki kegagahan seperti engkau. Aku hanya ingin selalu berdekatan dengan engkau, tidak akan mengganggu, bolahkan kakakku yang gagah. Waktu berkata-kata begitu, Ang Ie juga telah melirik kepada Tak Mo lalu katanya lagi, Hai, hai, apakah pendeta gundul ini mengganggumu? Biar nanti aku yang melemparkannya pergi. Tanpa menantikan persetujuan Keuki Uki Takashi, Ang Ie Li telah menghampiri Tak Mo Keuki Takashi memang tidak ingin mencegahnya, justru dia girang melihat Ang Ie Lia ingin menempur Tatmo Mo karena Keuki Takashi mengetahui Ang Ie Li memiliki kepandaian yang tinggi sekali. Telah beberapa kali sebelumnya Ang Ie Li selalu datang mengganggunya, dan selama itu tidak berhasil Keuki Takashi merubuhkannya, walaupun Ang Ie Sian Li Chie, Chie Lian juga tidak berhasil merubuhkan Keuki Takashi. Setelah menghampiri kurang lebih terpisah setombak dengan Tatmo Chow Su, Chie Chie Lian telah mengeluarkan suara tertawa yang genit sekali. Pendeta Gundul, apakah engkau tidak mau cepat-cepat angkat kaki, menantikan nona manismu melemparkan kau ke dalam sungai itu tanyanya. Suaranya merdu sekali tetapi nadanya mengancam. Tatmo Chow Su merangkapkan serasang tangannya, dia mengucapkan kebesaran Seng Buddha. Sian Chai, di antara kita tidak tersangkut urusan dan hubungan apapun juga, mengapa tampaknya kau begitu galak? Seperti juga angin cepatnya, Ang Ie Sian Li Tau telah menggerakkan tangan kirinya untuk mencengkeram baju bagian dada dari Tatmo Chau sambil katanya dengan suara merdu, kau pergilah pendeta botak, jangan banyak bicara. Memang Ang Ie Sian Li memiliki ginkang yang hebat sekali. Seperti tadi dia telah berhasil menuruni tebing yang begitu tinggi dengan gerakan yang gesit dan tampaknya mudah sekali selain sangat cepat. Maka dari itu, waktu dia mengulurkan tangannya, Tatmo Chau Su juga terkejut karena tangan itu berkelebat sangat cepat sekali, hampir tidak bisa dilihat oleh pandangan mata biasa. Tetapi Tatmo Chow Su tidak mau membiarkan tubuhnya itu disentuh tangan Ang Iesian Liye, dia telah mengeluarkan suara tertawa tenang, lalu katanya, maaf, maaf. Xiao Cheng tidak bisa melayanimu, Nona tanda seru sambil berkelit dari cengkraman Ang Ie Li tampak tat Mo Chau Su mengulur langkahnya ke belakang menjauhi diri dari Ang Ie Sian Ih, Ang Ie Li mengeluarkan suara seruan seram, dia kaget karena pendeta yang alim ini bisa mengelakkan diri dari cengkraman tangannya, yang dilakukannya sangat cepat sekali. Engkau memiliki kepandaian yang lumayan pendeta botak? Coba terima tanganku ini dan membarengi perkataannya itu, tampak Ang Iesian Li beruntun telah menggerakkan kedua tangannya, ke bagian dada, dan perut Tatmo Su. Tetapi Tatmo Su sudah tidak terkejut lagi, karena sekarang Tatmo Chau mengetahui bahwa wanita cantik yang ada di depannya ini memang merupakan seorang wanita yang memiliki kepandaian cukup lihai. Waktu melihat kedua tangan Ang Iesian Liem meluncur ke arahnya, Tatmo Chau tidak menyingkir lagi, dia hanya mengibaskan lengan bajunya. Tetapi di dalam hatinya pendeta ini jadi berpikir. Tampaknya kepandaian wanita genit ini tidak berada di sebelah bawah kepandaian Keuki Takashi, jika ia si pendek itu ikut maju melancarkan serangan bersama, tentu aku akan lebih sibuk menghadapinya. Kibasan tangan Tatmo Chausu yang memiliki kekuatan sangat dahsyat itu membuat kedua tangan Ang Iesian Liei jadi tersampok ke samping, sehingga wanita genit yang cantik ini terkejut sekali dia merasakan pergelangan tangannya ngilu dan sakit. Ihaha dia mengeluarkan suara seruan tertahan lagi karena heran, benar engkau memiliki kepandaian yang lumayan. Hai kakakku yang gagah, apakah si pendeta bota ini memang lihai dia bertanya begitu ditujukan kepada Keuki Takashi. Ya, dia memang memiliki kepandaian yang tidak di bawah kepandaianku, menyahut Keuki Takashi. Jawaban itu diberikan, karena Kuiki Takashi bermaksud mengingatkan kepada Ang Die agar berlaku lebih hati-hati dan waspada waktu melancarkan serangan kepada Tatmo Chausu. Tentu saja ia merupakan kisikan yang tersembunyi untuk Ang Die Cie Chiai Lian tidak melancarkan serangan berikutnya, dia berdiri dengan sikap yang genit sekali dan tertawa-tawa. Aneh sekali. Dua bulan yang lalu aku heran bisa bertemu seorang gagah perkasa seperti kakakku yang tampan itu, Keuki Takashi dan kini aneh pula, bisa bertemu dengan pendeta botak yang kepandaiannya tampaknya tidak rendah. Di tempat yang sunyi, tetapi ramai dengan manusia-manusia gagah. Bagus. Inilah tentu akan meramaikan suasana di tempat ini. Selesai dengan perkataannya itu, tampak Ang Iesian Lit telah mengeluarkan suara seruan nyaring yang merupakan pekikan wanita yang genit sekali. Tampak kedua tangannya digerak-gerakan dengan cepat namun tangannya itu tidak ditujukan menyerang Tatmo Su, hanya digerak-gerakan dengan diikuti oleh gerakan tubuhnya yang meliuk-liuk seperti tengah menari, memang gerakan tubuhnya itu menimbulkan rangsangan bagi orang yang melihatnya, tetapi untuk tatmo caosu yang memiliki iman sangat kuat, dia menatapnya dengan perasaan sebal dan muak. Namun Ang Iesian Lie bukan sekedar menari, itulah gerakan ilmu pukulan yang mengandung kekuatan dahsyat sekali. Jika liuk tubuhnya itu yang menimbulkan kegairahan dan rangsangan, hanyalah disebabkan ingin memecahkan perhatian lawan, dan setelah berputar tujuh kali mengelilingi Tatmo Chausu, Su, Tau Ang Ie Sian Li melancarkan serangan yang sangat cepat sekali, menotok dan mencengkeram bertubi. Tatmo Chow Su juga heran melihat seorang wanita cantik seperti Ang Ie Sian Li Chie Chie Lian bisa memiliki kepandaian setinggi itu, walaupun usianya masih demikian muda. Dan dilihat dari caranya dia melancarkan serangan, wanita itu mempergunakan ilmu silat dari aliran utara di daratan Tionggoan. Telah dua kali Tatmo Chau bertemu dengan aliran ilmu silat dari utara itu, karena waktu dia memasuki daratan Tionggoan di saat itu dia sering kali bertemu dengan para jago yang memiliki kepandaian sangat tinggi. Ang Yi Sian Li waktu melihat serangan yang dilancarkannya itu tidak juga mengenai sasarannya dengan tepat, Bahkan Tatmo Chausu dengan menggeser-geser sedikit kakinya telah berhasil memunahkan serangannya. Dengan sendirinya membuat Tang Ie Li jadi heran dan berbareng penasaran. Semakin lama gerakan kedua tangannya yang melancarkan totokan dan cengkeraman itu semakin cepat saja, dia telah mengincar bagian tubuh yang berbahaya dari pendeta tersebut. Jika cengkeramannya itu berhasil mengenai sasarannya, niscaya salah satu jalan darah penting di tubuh Tatmo Chau Su akan hancur karenanya, yang bisa mendatangkan luka berat untuk dirinya, sedangkan totokan yang dilancarkan oleh Ang Ie Sian juga memiliki kehebatan yang mengerikan, sebab yang diincar jari tangannya merupakan jalan darah penting di tubuh Tatmo Chau Su. Wanita secantik ini ternyata memiliki hati yang kejam dan tangan telengas, totokannya selalu mengincar bagian yang mematikan. Coba kalau kebetulan yang menghadapinya seorang yang berkepandaian sedang saja, bukankah orang itu akan menjadi celaka di tangannya pikir Tatmo chawusu. Karena berpikir begitu, Cepat sekali Tatmo Mo Su telah mengeluarkan seruan nyaring tahu kedua lengan jubahnya dikebutkan ke arah muka Ang Iesian Li Chie Chie Lian. Gerakan itu bukan sembarang gerakan karena disertai tenaga lekang yang sangat kuat sekali, tepat menyambar ke arah muka wanita cantik si Chie itu. Chie Chie Lian mengeluarkan seruan heran tetapi dia tidak menjadi kaget atau gugup oleh gempuran kedua lengan jubah Tatmo Mo Su. Karena dia memang memiliki kepandaian yang tinggi, sehingga dia bisa mengelakannya dengan melompat mundur dan memunahkan tenaga yang menyambar ke arah dirinya. Hanya perasaan herannya itu disebabkan dia tidak menyangka bahwa Tatmo Chausu memiliki kepandaian yang di luar dugaannya. Sambil tertawa lagi dengan sikap yang genit, tampak Cie Cie telah melompat tinggi ke tengah udara menerjang Tatmo Chausu, kedua tangannya dipentang, seperti juga ingin merangkul dan memeluk Tatmo Chausu. Pendeta India ini jadi terkejut. Wanita itu memang merupakan wanita yang genit sekali, dan Tatmo Chausu telah mensucikan diri, maka tidak sulit Tatmo Chausu bersentuhan tangan, apalagi tubuh dengan wanita genit itu. Gerakan yang dilakukan oleh Ang Iesian Li memang merupakan gerakan pancingan, dia ingin merangkul lawannya, sebab biasanya kaum lelaki jarang yang kuat menghadapi godaan nafsu wirahi jika dipeluknya, sehingga bisa mendatangkan kesempatan kepada Cie Cie Lian untuk merubuhkan lawannya dengan mudah. Namun Tat Mo dengan jurus Li atau Ikan Li Meletik, tubuhnya cepat sekali melompat litan ke belakang dua kali, Meluncur dengan kedua kaki turun terlebih dulu di bumi Ang Ie Sian Lie mengeluarkan suara tertawa terkikik melihat kelakuan Tat Mo Apakah kau jijik dipeluk olehku ejeknya? Apakah kau tidak ingin merasakan betapa mesra dan hangatnya dirangkul oleh seorang wanita secantik aku? Ditegur begitu, Tat Mo Chau telah merangkapkan kedua tangannya Katanya, Sian Chai Sian Chai Nona memiliki Kepandaian yang tinggi, wajahmu juga cantik, mengapa tangan dan hatimu telengas sekali? Muka Ang di Lia tidak berubah sedikit pun juga, malah dia tertawa terkikik pula dengan sikap yang jauh lebih genit. Memang, memang kepada orang-orang yang tidak kusenangi, bisa saja sekali hantam memecahkan batok kepalanya. Tetapi bagi orang-orang gagah yang memiliki kepandaian tinggi mendatangkan perasaan kagum kepadaku tentu saja aku tidak tega untuk membinasakannya, atau menurunkan tangan telengas dan kejam, bukankah tadi aku hanya ingin memelukmu saja dan kembali Ang Iesian Li tertawa mengikik dengan suara yang sangat centil sekali, dia juga telah melangkah maju lagi dua langkah mendekati Tatmo Chawusu. Pendeta itu semakin muak melihat sikap dan tingkah laku dari wanita cantik tetapi genit dan berandalan sekali sikapnya itu, dia telah mundur menjauhi diri dari Ang Ie Sian Li, kemudian dengan cepat dia berkata, Om Min Tohut, jangan terlalu mendesak Xiao Cheng untuk menurunkan tangan keras. Tanda seru. Tetapi Ang Iesianli telah melangkah terus mendekati Tatmo Su sehingga membuat pendeta itu beberapa kali harus melangkah mundur menjauhi diri. "Kemarilah engkau," kata Ang Iesianli dengan suara perlahan, mendesis, tetapi suaranya itu aneh sekali, mengandung kekuatan seperti menarik dan membetot karena dia mempergunakan ilmu penarik, semacam hipnotis di masa kini, sehingga hati Tatmo Su jadi tergoncang. Tetapi pendeta ini memang memiliki iman yang sangat kuat sekali, teguh bukan main. Dia telah berulang kali menyebut kebesaran Seng Buddha dan berhasil menguasai goncangan hatinya. Sedangkan Ang Iesian Li waktu melihat dia tidak juga berhasil menguasai pendeta itu, telah mengeluarkan lagi perkataan mendesisnya itu, kemarilah, mendekatlah sayang, kemarilah suaranya itu membuat tubuh Tatmo caosu jadi bergidik walaupun bagaimana pengaruh kata-kata itu menggoncangkan hati pendeta ini. Tatmo caosu menyadari bahwa wanita genit ini telah mempergunakan ilmu penarik untuk menguasainya. Jika kepandaian luekang Tatmo caosu kurang kuat, tentu dia akan kena dipengaruhi dan akan menghampiri, sehingga mudah sekali Ang Iesian Lia Chie, Chie Lian menjatuhkan tangan yang menentukan. Memang telah sering kali sebelumnya Cie Cie Lian mempergunakan ilmu penarik itu untuk menguasai lawan-lawannya, dan biasanya berhasil memuaskan sekali, sehingga dengan mudah dia bisa merubuhkan lawannya. Tetapi dia gagal waktu mempergunakannya pada Keuki Takashi. Dan kali ini pun Ang Iesian Liet telah mengalami kegagalan lagi, karena dia tidak berhasil menguasai Tatmo Chawusu. Keadaan demikian membuat Ang Ie Sian Lee jadi mendongkol dan penasaran. Dia melihat Tatmo Mo Su bukannya menghampiri malah telah melompat ke belakang menjauhi diri. Ang Ie Sian Lee memusatkan lagi perhatiannya dan berseru pula, kemarilah sayang, kemarilah dan sambil berkata begitu, dia telah menggerak-gerakan tangan dan tubuhnya yang meliuk-liuk, sehingga menimbulkan rangsangan. Tatmo Su mana bisa dikuasai dengan ilmu penyerap seperti itu, karena iman pendeta ini sangat kuat. Di samping itu, sejak kecil, Tatmo Chow Su memang telah melibat diri dan mensucikan diri dari keduniawian, sehingga ilmu itu tidak ada artinya lagi sama sekali baginya. Setelah mencoba dua kali dan selalu gagal, Ang Iasian Lichie Chie Lian telah mengeluarkan suara seruan, membentak, dan dia berkata, "Baiklah." rupanya imanmu kuat sekali. Aku ingin melihat, apakah dengan memergunakan ilmu silat engkau pun tidak bisa dirubuhkan. Dan lenyap tertawa genitnya. Sikapnya jadi bersungguh, dia telah melompat menyerang dengan kekuatan yang sangat penuh di kedua tangannya, Ang Ie Sian Li memang merupakan seorang wanita yang sulit dicari tandingannya di masa kini. Dia sebetulnya merupakan murid dari seorang sakti yang sudah mengasingkan diri. Tetapi setelah lulus dari pelajaran pintu perguruannya, Ang Iesian telah mengembara dalam daratan Tionggoan, cepat sekali mengangkat nama. Tetapi tahun demi tahun, karena belum pernah dirubuhkan orang dan setiap pertempuran selalu dimenangkannya, sehingga membuat Ang Iesian Li semakin congkak dan angkuh saja, sampai akhirnya dia memiliki sifat yang telengas sekali. Waktu dia berusia 25 tahun, Ang Iesian Li Chie, Chie Lian telah berkenalan dengan seorang pemuda tampan bernama Siang Kuan Hu, seorang pemuda yang memiliki kepandaian tinggi sekali. Setelah memupuk percintaan dan hubungan mereka sampai dua tahun, Siang Kuan Hu telah meninggalkannya begitu saja dan menolak cinta Ang Iesian Li, sehingga Chie Chie Lian jadi patah hati dan sakit hati kepada kaum lain jenisnya itu. Untuk selanjutnya pula Ang Di telah melakukan banyak perbuatan-perbuatan mempermainkan pihak kaum pria. Semakin tinggi kepandaian pria yang ditemuinya, maka semakin bersemangat Ang Di untuk mempermainkan pria tersebut. Dengan sendirinya semakin lama Ang Di di samping disegani dia juga ditakuti karena setiap pria yang berhasil ditundukinya akan dibinasakannya dengan care halus yaitu dengan berbagai jalan memperdayakan lelaki itu sampai akhir seng korban menemui kematian, baik kematian dalam putus asa dan patah hati atau memang dibinasakan oleh Ang Iesianli sendiri. Dalam keadaan seperti ini telah membuat banyak pria yang berlaku hati-hati menghadapi Ang Iesianli. Memang semakin tinggi usianya, Ang Iesianli semakin cantik, saja tampaknya, semakin matang dan menarik. Kini melihat kegagalan untuk kedua kalinya terhadap Tatmo Chowsu, karena yang pertama kali dia berusaha menguasai Keuki Takashi, Ang Iesianli jadi penasaran. Di saat dia mengeluarkan suara bentakan yang keras, kedua tangannya mulai melancarkan serangan-serangan yang sangat kuat sekali karena Ang Iesianli telah mengerahkan seluruh tenaga lekangnya di kedua tangannya. Tatmo Chausu juga merasakan serangan yang kali ini diterimanya dari Ang Ie lebih kuat dari yang semula, maka Tatmo Chausu berlaku hati. Untuk belasan jurus Tatmo Chausu selalu main kelit saja dari setiap serangan lawannya yang cantik itu. Keuki Takashi telah mengawasi terus jalannya pertempuran antara Tatmo Chausu dengan Ang Ie karena dia melihatnya betapa ilmu Tatmo Chausu memang sempurna sekali. Tidak ada lowongan kelemahannya. Dengan memperhatikan begitu, justru keuki Takashi bermaksud mencari kelemahan Tatmo Chao Su dan Ang Ie Sian Li. Jika dia bertempur sendiri memang sulit untuk melihat dan mencari kelemahan lawan. Tetapi sekarang, dengan menyaksikan dari luar gelanggang, seharusnya dia lebih mudah mencari kelemahan lawannya itu. Tetapi Keuki Takashi menemui kesulitan sewaktu mencari kelemahan pada diri pendeta India itu. Demikian juga, dia hanya menemui sebagian kecil dari kelemahan Ang Iesian Li. Dia melihat Chie Chie Lian memiliki ginkang yang mungkin berada di atas dirinya sendiri tetapi tenaga lekang wanita itu masih berada di sebelah bawah tenaga lekangnya sendiri. Hal ini mungkin disebabkan ilmu silat yang dipelajari oleh Ang Iesian Li merupakan kepandaian untuk kaum wanita sehingga mengandalkan kegesitan dan kurang memperhatikan hal untuk kekerasan. Waktu itu Tatmo Causu agak sibuk juga mengelakkan diri berulang kali dari gempuran yang dilakukan oleh Ang Iesian Li. Jika lawan pendeta India ini seorang lawan pria yang memiliki kepandaian setinggi Ang Iesian Li Mungkin Tat Mo tidak akan serepot seperti itu, sebab justru kini yang dihadapannya adalah wanita yang genit dan centil sekali. Beberapa kali sebenarnya Tat Mo melihat lowongan dari penjagaan kedua tangan Chie Cialian. Waktu Tat Mo melancarkan serangannya itu ke arah jalan darah berbahaya di dekat dada si wanita cantik yang genit ini, justru Chie Cialian sengaja tidak mengelakkan diri, Sambil membusungkan dadanya yang montok berisi itu Cie Cie Lian telah berseru disertai tertawanya, ya, usaplah yang lembut, sayangku. Keruan saja Tatmo Chau Su jadi kaget setengah mati, sampai dia menarik pulang tangannya cepat-cepat. Dan kesempatan seperti itu telah dipergunakan sebaik mungkin oleh Ang Ie Sian Li, dia telah membarengi dengan melancarkan gempuran yang sangat kuat sekali. Serangan yang dilakukan oleh Tatmo Chow Su jadi gagal di tengah jalan, dan dia menarik pulang tangannya. Gerakan itu meminta waktu beberapa detik. Tetapi beberapa detik dari jarak menarik tangannya itu dibarengi dengan serangan Chie Chie Lian, maka membuat Tatmo Chow Su jadi kebuakan harus cepat-cepat mengelakkan diri mengatur gerakan kedua kakinya. Memang Tatmo Chow Su berhasil mengelakkan diri, tetapi peristiwa seperti itu selalu terulang lagi saja, di mana memang Ang Ie Sian Li selalu mempergunakan akal licik dengan sengaja memancing serangan Tatmo Chow Su jatuh di bagian tubuhnya yang tertentu, yang membuat Tatmo Chow Su selalu tidak berani menyentuhnya dan berulang kali harus membatalkan serangannya dengan menarik pulang tangannya. Melihat cara pendeta itu menghadapi dirinya, Ang Ie Sian Li segera dapat menangkap kelemahan dari pendeta ini. Suatu kali waktu Tat Mo Chau Su melompat mundur untuk menjauhi diri dari Ang Ie Sian Li, di saat itulah tampak Ang Ie Sian Li telah tertawa genit sambil tangannya memegang kedua tepian bajunya di bagian dada. Tahu-tahu dia membuka bajunya itu, sehingga tampaklah dua buah dadanya yang putih mulus dan bulat berisi itu, membuat Tatmo Chao Su jadi terpaku dan terkejut bukan main. Pendeta ini cepat-cepat memejamkan matanya sambil menyebut nama Seng Buddha. Tetapi Ang Ie Sian Li bukannya berdiam diri saja, justru kesempatan itu tidak disia-siakannya, dengan menjejakan kakinya, tubuhnya telah melompat tinggi sekali menghantam ke arah batok kepala Tatmo Chao Su yang bulat licin itu. Angin serangannya berkesiuran sangat kuat, karena Ang Ia Sian Li melancarkan gempurannya itu dengan bersungguh-sungguh dan mengerahkan tenaga wetang sepenuhnya. Tatmo Chao Su sendiri tidak berani membuka matanya, karena jika dia membuka matanya, berarti dia akan melihat pemandangan tidak sedap lagi, di mana dia akan melihat kedua buah dada dari wanita cantik yang genik itu yang telah dibuka bergelantung menantang sekali. XDWXKZX tetapi karena memang Tatmo Su memiliki kepandaian yang sangat tinggi, di samping itu dia pun memiliki pendengaran yang sangat tajam dan terlatih, maka begitu mendengar berkesiuran angin serangan yang menyambar ke arah kepalanya dengan kuat, si pendeta telah mengebutkan lengan jubahnya sambil memusatkan tenaga lewekangnya tangan Ang Ie Sian Lee berhasil dilibatnya, sehingga kekuatan daya serangan dari wanita yang genit dan dekat memperlihatkan sebagian tubuhnya untuk merebut kemenangan itu, telah gagal sama sekali. Namun Ang Ie Sian Lee tidak berhenti hanya sampai di situ saja, dia telah mengeluarkan suara seruan sambil menarik tangan kanannya membarengi mana tangan kirinya telah meluncur melancarkan gempuran. Tatmo Chausu terpaksa menghadapi wanita ini dengan memejamkan matanya. Suatu kali karena serangan Ang Ie Sian Li datang dari dua jurusan, dari atas dan bawah, pendeta itu agak bingung, karena dengan memejamkan matanya dia jadi tidak mengetahui gerakan apa yang dilakukan oleh Ang Iesian Li. Dia membuka matanya, tetapi Tatmo Chau Su terpaksa menyebut kebesaran nama Seng Buddha beberapa kali sambil cepat memejamkan matanya lagi, karena justru begitu dia membuka matanya, segera dia melihat dada Ang Ie Sian sangat menantang sekali, yang terpisah jaraknya tidak jauh dengan dia, karena wanita genit yang centil itu melancarkan serangan ke dada si pendeta India dengan mengambil jarak yang dekat. Serangan ang Sian telah meluncur tiba ke tubuh tatmo caosu yang sudah tidak keburu menangkisnya. Karena pendeta itu justru tengah kaget melihat dada terbuka dari wanita genit yang centil itu, yang jarak pisahnya tidak jauh sehingga terlihat jelas dan tegas sekali, membuat hati tatmo caosu tergoncang keras. Sedangkan saat itu, serangan ang Sian lit telah hinggap tepat sekali di perut dan di dadanya. Perut Tatmo Chau kena ditendang kaki kiri dari wanita genit itu dan dadanya terhantam oleh tangan kanan dari Ang Ie Sian Tubuh Tatmo Chau Su terhuyung beberapa langkah, dia mengeluarkan keluhan kesakitan. Tetapi Tatmo Chau Su tidak berani membuka matanya lagi, dia juga menyadari jika bertempur dengan memejamkan mata seperti itu dan hanya mengandalkan telinganya mendengari menyambarnya angin serangan, dirinya bisa menghadapi bahaya yang tidak kecil, sebab lawannya itu bukanlah lawan yang ringan. Cepat sekali Tatmo Chaosu telah mengambil keputusan, dia mengeluarkan suara seruan dan telah menjatuhkan tubuhnya duduk bersila di tanah. Kedua tangannya digerakkan berputar. Dengan cara demikian, Tatmo Chaosu telah memaksa Ang Di Esian Li yang saat itu akan melancarkan serangan lagi kepadanya harus melompat mundur menjauh darinya, karena kebutan lengan jubah pendeta India itu mendatangkan angin yang bergulung-gulung kuat sekali. Dalam keadaan begitu, tampak Ang Lee telah melompat ke belakang beberapa tombak. Su tetap tidak berani membuka matanya, dia tetap duduk bersila dengan kedua metu yang tertutup rapat. Su telah mengambil keputusan untuk menghadapi serangan Ang Lee dengan mempergunakan pertahanan diri saja. Dengan cara demikian lebih mudah, karena dia bersila, berarti ruang gerak Ang Iesianli juga terbatas sekali. Waktu itu Ang Iesianli telah tertawa mengikik katanya dengan nada yang genit sekali, "Wahai pendeta yang baik dan alim, mengapa kau memejamkan mata seperti itu? Apakah engkau tidak mengetahui jika bertempur dengan memergunakan cara seperti itu berarti kau membahayakan dirimu sendiri?" Sedangkan seranganku akan semakin hebat. Tatmo Chawusu tidak melayani perkataan Ang Ie Sian Lee, dia hanya duduk bersemadi sambil mengeluarkan lekangnya dan membaca liam keng perlahan sekali. Ang Ia tertawa mengejek dengan nada yang centil sekali, dia pun telah berkata lagi, baiklah jika memang engkau dilarang untuk melihat sesuatu yang tidak pantas, apakah engkau akan melarikan diri jika aku membuka seluruh pakaianku di hadapanmu? Mendengar ancaman Ang Ia Tatmo Chow mendesir kuatir dan dia ketakutan juga kalau wanita yang genit dan centil ini benar membuktikan ancamannya. Bukankah hal itu membahayakan sekali jika sampai Ang Iesian Liang tidak tahu malu itu mencopotkan seluruh pakaiannya dan melancarkan serangan yang hebat kepadanya sedangkan sama sekali Tatmo caosu tidak bisa membuka matanya. Menyadari akan keadaannya yang terancam itu, Tatmo caosu telah berucap, Omi Tohut beberapa kali dia membaca Liam Kang jauh keras lagi, kemudian bersiap sedia menantikan serangan dari wanita genit itu. Tetapi Ang Iesian sengaja ingin mempermainkan pendeta ini, ia telah berdiam diri saja mengawasi Tatmo Chausu tanpa melancarkan serangan. Tatmo Chausu jadi heran karena serangan tidak kunjung tiba dan tidak ada angin berkesiuran dari tangan wanita yang cantik dan genit itu. Tetapi untuk membuka matanya Tatmo Chausu tidak berani, karena dia khawatir kalau dia membuka matanya justru bukan hanya melihat dada menantang dari wanita itu yang terbuka keseluruhannya, pun akan melihat seorang wanita genit yang bugil di hadapannya karena melepaskan seluruh pakaiannya. Pikiran seperti itulah yang telah membuat Tatmo Chausu tidak berani membuka matanya. Keuki Takashi yang menyaksikan jalannya pertempuran jadi seperti itu, telah tertawa terpingkal-pingkal. Hei, i, pendeta botak kata kita Takashi dengan bahasa Han yang agak kaku. Dengan bertempur memejamkan kedua mata, engkau tidak mungkin menang menghadapi Ang Iesian Li Chialian. Dia memiliki kepandaian yang tinggi sekali, tidak berada di bawah kepandaianku. Buka saja matamu, dan kau serang dia dengan jurus silatmu yang hebat, walaupun matamu nanti terlanjur menyaksikan pemandangan yang dipantangkan oleh agamamu. Bukan nanti engkau bisa berdoa memanjatkan permintaan ampun setelah pertempuran itu selesai? Mendengar perkataan Keuki Takashi, Tatmo Chausu jadi mendongkol sekali, karena dia mengetahui benar bahwa Keuki Takashi sedang mengejeknya. Tetapi dalam keadaan demikian, Tatmo Chausu memang tidak berdaya dan tidak memiliki keberanian untuk membuka kedua matanya. Dia berdiam diri saja dan membaca terus. Liam keng tidak hentinya. Ang Sian Li telah tertawa mengikik dengan nada yang memuakan bagi Tatmo Chausu. Pendeta botak, jika engkau tetap memejamkan mata seperti itu, aku akan membuka seluruh pakaianku dan memelukmu, ancam Ang Sian Li. Tat Mo jadi terkejut sekali. Jika kau mendekat, aku akan melancarkan serangan yang sungguh yang bisa mematikan, kata Tat Mo Chau dalam kaget dan mendongkolnya. Jika menyerang, aku mengelak lagi kata Ang Ie Li yang jadi senang bisa mempermainkan pendeta tersebut. Tat Mo Chau jadi kewalahan juga, dia mengeluh. Di dalam hatinya dia jadi berpikir, apakah dia meninggalkan saja tempat ini? Di saat itu Ang Ie Sian Li telah berkata lagi, nah, kau lihatlah, aku mulai menanggalkan pakaian atasku. Hati Tatmo Chau Su jadi tidak tenteram dan akhirnya tetaplah keputusannya, walaupun bagaimana dia harus melarikan diri meninggalkan tempat ini. Dia melarikan diri bukan karena dia takuti kepandaian lawannya tetapi karena dia muak dengan kecencilan dan kegenitan lawannya yang cabul ini. Setelah berdiam diri sejenak lagi, Tatmo Chausu telah melompat bangun. Ang Ie Sian menduga si pendeta bermaksud akan melancarkan serangan, dia bersiap sedia untuk menghadapinya. Tetapi siapa tahu Tatmo Chausu telah memutar tubuhnya dan membuka matanya, kemudian tanpa mengatakan suatu apapun juga Tatmo Chausu sudah mementang kedua kakinya. Lebar, kabur secepat mungkin dengan mempergunakan ginkangnya. Ang Ie waktu melihat kelakuan Tatmo Chan telah tertawa terpingkal karena dia menganggap peristiwa ini lucu dan menyenangkan hatinya. Begitu juga Keuki Takashi telah tertawa tergelak karena dia menganggap perbuatan Ang Ie memang keterlaluan, namun menimbulkan kelucuhan yang sangat untuk dirinya, terlebih lagi Tatmo Chan tampaknya seperti menjadi agak tolol menghadapi wanita genit centil ini. Waktu itu Tatmo Chow Su telah berlari terus tanpa memperdulikan kedua orang itu mencertawai kelakuannya, dia berlari terus dengan cepat, sehingga tubuhnya seperti juga melayang secepat angin. Setelah berlari puluhan li, dan yakin telah berhasil menjauhi diri dari Ang Iesian Li, Tatmo Chow Su baru berhenti berlari, dia menghela napas sambil berulang kali mengucapkan kebesaran Seng Buddha. Setelah berdiri sejenak untuk beristirahat, Tatmo Su melanjutkan perjalanan Selama dalam perjalanan, hari telah semakin gelap, karena sang malam telah menyelimuti bumi Setelah berjalan lagi beberapa jauh barulah Tatmo Chawusu mengasoh di batang sebuah pohon, dia telah tidur dengan nyenyak Keesokan paginya waktu matahari mulai memancarkan sinarnya, Tatmo Su telah terbangun dari tidurnya Malam itu dia tidur di bawah sebatang pohon dengan duduk bersemedi. Maka begitu dia membuka matanya, segera dia bisa melompat berdiri. Karena semalam dia tidur nyenyak sekali, dirasakan tubuhnya segar kembali. Dia menggeliat sejenak, kemudian melanjutkan perjalanan pula. Satu harian lamanya, Tatmo Chowsu melakukan perjalanan dengan singgah dua kali di dua buah kampung yang dilaluinya. Selama itu dia tidak menjumpai peristiwa yang berarti, tetapi waktu sore harinya, kembali Tatmo Chow Su terlibat dalam urusan yang membuat dia harus menghadapinya dengan bersungguh-sungguh, karena sore itu dia menghadapi urusan yang di luar dugaannya. Sebetulnya sore itu Tatmo Chow Su telah sampai di muka perkampungan Chung, sebuah perkampungan kecil yang didirikan oleh orang-orang Shiliu seluruh penduduk di kampung itu Shiliu, karena memang waktu didirikan perkampungan itu oleh beberapa orang keluarga Shiliu, mereka telah memutuskan tidak akan menerima orang dari lain si, Marga, untuk menjadi penduduk kampung ini. Tetapi setelah lewat beberapa keturunan, kini di kampung tersebut terdapat satu dua keluarga yang berlainan si. Tatmo Su bermaksud untuk bermalam di kampung ini dengan meminta salah seorang penduduk bersedia menerima bermalam di rumahnya. Tetapi waktu Tatmo Su tengah melangkah memasuki pintu kampung, matanya tanpa sengaja telah melihat seorang pengemis tua yang rambutnya tumbuh agak panjang, ria priapan tidak teratur, tengah duduk dengan tubuh meringkuk dan mengeluarkan suara rintihan perlahan. Sebetulnya kalau Tatmochawsu saat itu tidak mau ambil tahu keadaan pengemis itu, dia tidak akan terlibat oleh urusan yang akhirnya membuat Tatmochawsu harus menghadapi urusan yang agak berat dan mengharuskan dia berhadapan dengan beberapa persoalan yang aneh. Perasaan kasihan membuat Tatmochawsu menghampiri pengemis tua itu. Dilihatnya selain pakaiannya yang tambal sana tambal sini, juga pakaian itu kotor sekali lusuh dan telah dekil bukan main. Pengemis tua itu pucat pias wajahnya. Tubuhnya kurus sekali, sehingga pakaian itu bagaikan menyelubungi tulang yang dibungkus kulit saja. Tampaknya pengemis itu tengah menderita kesakitan yang cukup berat, karena dia merintih terus-menerus dengan kedua tangan memegangi perutnya. Omitohut, Apakah ada sesuatu yang bisa Xiao Cheng lakukan untuk meringankan penderitaan Xie Chu tanya Tatmo Chau Su dengan suara yang ramah? Pengemis tua itu, yang semula merintih dengan memejamkan matanya, telah terkejut dan mengangkat kepalanya menatap sejenak pada Tatmo Chau Su tetapi setelah melihat yang menegurnya seorang Huo asing dia menggelengkan kepalanya. Terima kasih, aduh percuma kau tidak mungkin bisa menolongi diriku yang tengah menderita ini kata pengemis. Tua itu dengan suara yang putus asa. Tatmo Chau Su yakin, sedikitnya dia bisa menolongi pengemis ini, maka katanya, walaupun Xiao Cheng tidak mengetahui penderitaan apa yang tengah diderita oleh Xie Chu, tetapi Xiao Cheng kira, kalau memang Xie Chu menjelaskan, tentu Xiao Cheng bisa menolong sedikit penderitaan itu. Percuma saja, kau mungkin bisa menolong diriku, kalau saja, kalau saja, si pengemis tidak bisa melanjutkan perkataannya itu dia telah teraduh lagi. Kalau saja mengapa, si Ecu tanya tak mau cau sujadi. Tertarik. Coba kau jelaskan. Pengemis tua itu tidak segera menyahuti, karena dia masih merintih-rintih beberapa kali. Peluh tampak memenuhi mukanya, dan wajahnya yang pucat itu seperti menahan sesuatu penderitaan yang tidak ringan. Sayang engkau seorang pendeta, coba seorang tabib, mungkin engkau bisa menolong aku, itu pun baru mungkin, berkata sampai di sini, kembali pengemis tua itu telah teraduh-aduh lagi dengan suara yang menyedihkan, tampak perutnya itu benar menderita kesakitan yang luar biasa hebatnya. Tatmo Su jadi heran, dia telah bertanya, Walaupun Xiao Cheng bukan tabib tetapi jika memang Xie si Chu memerlukan tabib bukankah Xiao Cheng bisa bantu memanggilkannya? Tanya Tatmo Chau Si pengemis kembali merintih beberapa kali, tetapi untuk sejenak matanya bersinar-sinar waktu mendengar perkataan Tatmo Chau Su. Benar juga, katanya kemudian. Mungkin ada tabib yang bisa dicari oleh Taisu, tetapi, tetapi sayang sekali, sayang sekali. Tidak mungkin tabib yang biasa-biasa saja bisa menyembuhkan lukaku. Tanda petik. Luka. Apa si Yacu terluka? Jika hanya untuk mengobati beberapa luka saja, Xiao Cheng kira masih bisa Xiao Cheng mengobatinya. Tanda petik. Si pengemis telah teraduh-aduh. Untuk sejenak lamanya dia seperti tidak melayani Tatmo Chowsu, karena saat itu dia tengah digeluti oleh perasaan sakit yang hebat. Tubuhnya duduk terbungkuk dengan sepasang tangan yang memegangi perutnya, dia seperti juga merasakan kesakitan yang luar biasa di perutnya itu. Tatmochausu yang melihat ini jadi merasa iba dan kasihan kepada si pengemis. "Anggota tubuhmu yang mana, si Yacu yang terluka?" tanya Tatmochausu. Si pengemis masih mengerang beberapa kali sampai akhirnya dia berkata, "Bukan terluka, tetapi aku-aku. Keracunan" dengan racun yang bekerja hebat sekali. Aduh, bukan tadi aku telah mengatakan bahwa tidak sembarangan tabib yang bisa mengobati lukaku ini, karena racun yang dipergunakan musuhku itu memang benar-benar sangat dahsyat cara bekerjanya dan berkata sampai di situ sih. Pengemis telah mengerang ngerang lagi dengan suara yang memelaskan sekali. Tatmo Chausu melihat muka pengemis tua itu yang pucat pasti juga dipenuhi oleh peluh yang bercucuran, Tampaknya pengemis ini menahan perasaan sakit yang hebat sekali. Jika memang Xie Chu hanya terkena serangan racun, mungkin Xiao Cheng memiliki obat yang cocok sebagai penawarnya, kata Tatmo Chau kemudian sambil merogoh saku jubahnya. Obat penawarnya tanya si pengemis sambil melirik dan mirintih lagi. Ya, Xiao Cheng memiliki pil Kat Xie Tok Wan, pil untuk melawan racun, walaupun racun yang bagaimana hebat, Biasanya dapat dilenyapkan dengan menelan tiga butir pil ini, yang terbuat dari sari imun dan soat lian, dicampur juga dengan beberapa macam ramuan yang memiliki khasiat tinggi. Dan sambil berkata begitu, Tatmo Chausut telah mengeluarkan botol obatnya yang berwarna hijau dari jubahnya. Dia juga telah membuka tutup botol itu, sehingga seketika itu di sekitar tempat tersebut tersiar bau harum yang semerbak dari obat tersebut. Metusi pengemis telah bersinar memperlihatkan harapan lagi, dia telah berkata, apakah, apakah pilobat itu bisa melenyapkan juga racun ular kimtok, racun emas. Tatmo Chausu terkejut. Walaupun dia berasal dari daratan India, namun telah cukup lama Tatmo Chausu berkelana di daratan Tionggoan. Diam-diam Tatmo Chausu mengetahui bagaimana hebatnya racun ular Kimtok itu, karena begitu terkena, Tentu, seng korban akan terbinasa dalam waktu tidak lebih dari sepasang hiu. Namun, sungguh hebat, pengemis ini bisa bertahan demikian lama dan hanya perutnya saja yang sakit. Padahal, setiap korban racun kimtok, tentu tubuhnya seluruhnya akan menjadi hitam hangus. Melihat ini, Tatmo caosu segera menyadari bahwa pengemis ini tentu bukan pengemis sembarangan. Setidak-tidaknya dia pasti memiliki luakang yang sangat kuat yang telah dipergunakan untuk melawan dan menahan menjalarnya racun ular kimtok ke jantungnya, sekali saja racun itu berhasil menjalar terus ke jantungnya, niscaya jiwa si pengemis sudah tidak bisa dipertahan lagi, walaupun kemudian dia memperoleh pilobat dari dewa. Kapan si Ye Chu terkena racun itu tanya Tatmo Chau Su kemudian dengan suara yang mengandung rasa tertarik untuk mengetahui. Kurang lebih tujuh jam lalu, menyahuti pengemis itu dengan suara yang bersusah payah dan tersendat. Sudah begitu lama tanya Tatmo Chau Su tercengang. Ya, aku berusaha melawannya, melawannya dengan luwakanku, tetapi ku kira satu jam lagi. Habislah kekuatanku, dan racun itu pasti dengan cepat akan menjalar ke jantungku. Maka, di saat itu sudah tidak ada harapan lagi buatku hidup lebih lanjut. Sesungguhnya, saat sekarang ini aku tengah memiliki tugas yang berat dan penting sekali. Menyesal sekali aku harus terluka seperti ini, sehingga tugas yang tengah kupikul ini akan terlantar. Karenanya, berkata sampai di situ. Pengemis telah merintih lagi dengan suara yang menyedihkan. Dia telah terbungkuk-bungkuk dengan kedua tangan memegang erat perutnya, tampaknya di bagian perutnya itulah dia menderita kesakitan yang hebat. Tatmo Chausu cepat-cepat mengeluarkan enam pil obatnya, dia mengangsurkan kepada si pengemis. Coba si Ye Chu menelan pil kat si Tok ini sebetulnya dengan tiga butir saja sudah bisa menawarkan. Racun biasa, tetapi karena racun Kim Tok merupakan racun yang cukup hebat dan daya kerjanya keras, coba si Ye Chu menelannya enam butir. Tanda petik, si pengemis telah memandang ragu sejenak, tetapi karena dia tahu tidak lama lagi dia tidak tahan dari serangan racun itu dan akan terbinasa, maka tidak ragu lagi dia menelan obat tersebut. Jika memang Hwasyu yang memberikan obat itu bermaksud jahat kepadanya dan memberikan pil beracun, paling tidak dia toh akan mati juga, malah lebih cepat dan penderitaannya berakhir lebih cepat lagi. Setelah menelan keenam butir pil itu, berangsur-angsur suara rintihannya berkurang, sampai akhirnya dia sudah tidak merintih lagi, karena perutnya sudah tidak terlalu sakit seperti tadi. Walaupun si pengemis masih merasakan di pusatnya, pusar, denyutan-denyutan yang cukup sakit, bagaikan ususnya itu akan terputuskan oleh sesuatu kekuatan di dalam perutnya. "Terima kasih, Taisu. Obatmu ternyata mujarab sekali," kata si pengemis dengan bibir gemetar berusaha tersenyum. "Maafkan aku tidak bisa menjura menyatakan terima kasihku karena sekujur tubuhku masih lemah sekali." Tatmo Chausu tidak menyahuti karena waktu itu ada dua orang lelaki setengah baya yang lewat di jalan itu tengah menuju ke dalam perkampungan. Kedua lelaki itu hanya berdiam diri dan memandang sekilas kepada si pengemis dan si pendeta, mereka telah meneruskan langkah kaki mereka. Seperti juga apa yang terjadi itu tidak menarik perhatian mereka. Dengan sabar Tatmo Chausu telah berkata, Sebetulnya keenam butir pil itu belum tentu dapat melenyapkan racun Kim Tok, karena tidak seperti biasanya, Xie tampaknya belum sehat, maka setidak-tidaknya pil itu bisa memperpanjang usia Xie Tadi Xie mengatakan memiliki urusan yang penting, pergilah Xie menyelesaikannya, dan ambillah ini 12 pil kat Sie Tok Wan, jika nanti dalam perjalanan engkau merasakan racun itu mulai bekerja lagi, maka di waktu itu kau boleh menelannya enam butir pula. Si pengemis telah menyambuti kedua belas butir pil itu, dimasukkan ke dalam saku bajunya yang dekil, sambil menyatakan terima kasihnya. Aku si pengemis miskin Ciam Kiam Sin pengemis sakti pedang jarum, Wei Siu Bun tidak akan melupakan budi kebaikan Taisu. Bolehkah aku mengetahui nama besar yang harum dari Taisu? Tatmo Chausu segera mengeluarkan kata-kata merendah, kemudian dia baru bilang, sesungguhnya nama Xiao Cheng Gunal Sing, tetapi di daratan Tionggoan ini Xiao Cheng selalu dipanggil dengan sebutan Tatmo Chausu. Tatmo Chausu berseru si pengemis dengan suara terkejut dan wajah memperlihatkan sikap agak aneh. Tatmo Chausu juga jadi heran. Kenapa? Adakah sesuatu yang aneh tanya Tatmo Chausu waktu melihat sikap orang itu? Sudah lama aku si pengemis miskin Wiliesiubun mendengar kebesaran nama guru besar kata pengemis siwia itu. Dia menyebut Tatmo Chausu sebagai guru besar. Karena perkataan Chausu memang bisa berarti juga guru besar yang artinya hampir bersamaan dengan perkataan Taisu. Sebetulnya nama besar tidak ada artinya sama sekali. Yang terpenting perilaku kita, kata Tatmo Chau Su merendah. Dan selama berkelana di daerah Tionggoan, selama itu pula belum ada sesuatu yang dapat kulakukan. Wies Bun telah tertawa dengan bibir terpentang lebar, cepat dia berkata, Taisu terlalu merendahkan diri. Sesungguhnya nama Taisu telah tersebar luas di daratan Tionggoan ini. Mungkin untuk orang bulim di daratan Tionggoan mulai mengetahui siapa Taisu dan telah mendengar juga betapa kepandaian yang luar biasa. Dengan berjumpa Taisu di sini, berarti aku si pengemis miskin masih dilindungi Tian, karena benar-benar aku bertemu dengan bintang penolong. Mendengar perkataan si pengemis, setelah mengucapkan beberapa kali kebesaran nama Seng Buddha, Tatmo Chaosu kemudian mengeluarkan kata-kata merendah. Taishu. Seperti tadi aku si pengemis miskin Shiwei telah mengatakan bahwa aku memiliki urusan yang penting dan berat sekali, maka aku lancang sekali ingin meminta bantuan Taisu, bisakah Taisu membantuku tanya si pengemis. Tatmo Chaosu tersenyum sabar dan ramah, dia berkata, Sian Chai. Sian Chai, Persoalan dan bantuan yang bisa Xiao Cheng lakukan tentu akan Xiao Cheng lakukan. Katakanlah Xiao si Chu, Janganlah berlaku sungkan seperti itu. Tanda petik. Si pengemis ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian dia berkata dengan sikap yang agak hati-hati, urusan ini sangat penting sekali Taisu, menyangkut keselamatan beberapa ratus jiwa manusia. Tanda petik. Kini giliran Tatmo Chausu yang terkejut, karena dia kaget mendengar urusan itu menyangkut dengan keselamatan jiwa manusia, terlebih lagi dalam jumlah yang demikian besar. Urusan penting apakah yang tengah Siecu lakukan sehingga bisa menyangkut keselamatan jiwa manusia begitu besar jumlahnya tanya Tatmo Chao kemudian. Si pengemis Wiesyu pun ragu, sampai akhirnya dia telah berkata, ya, kalau ingin diceritakan cukup panjang, tetapi mungkin racun Kim Tok yang mengeram di dalam tubuh ini tidak dapat dibendung terlalu lama dan akan bekerja kembali sehingga akan menyebabkan kematian untukku. Maka dari itu, baiklah aku menceritakan secara singkat saja agar Taisu mengetahuinya tanda seru. Ya, jika siya Chu tidak keberatan, ceritakanlah. Jika memang untuk urusan yang benar dan keadilan, Xiao Cheng tentu bersedia untuk membantu, kata Tatmo Cao Su. Cepat, Siu pun menghela napas lagi. Dia kemudian baru berkata, "Sesungguhnya aku tengah membawa sepucuk surat dari Pangcu di pusat." untuk disampaikan kepada Kyung Xiang Han, pangcu daerah yang berkuasa di seputaran Soho Isi surat pangcu pusat itu singkat sekali, hanya memerintahkan agar pangcu di daerah Shikyong tersebut menangkap seorang penjahat yang menyelusup ke dalam barisan Kaipang yang berada dalam kekuasaannya, dan orang itu, berkata sempat di situ Yesyubun Bun Ragu, tidak meneruskan perkataannya. Dia telah menatap Tatmo Chau beberapa saat lamanya, baru kemudian berkata, orang itu Si Ouyang dan bernama Xiang Ban.